Halo sahabat hobi, bertemu kembali di channel hobiku. Kali ini kita akan bernostalgia dengan motor 2 tak buatan Kawasaki. Seperti apa motor ini? Ikuti terus videonya dan jangan kemana-mana. Ninja, yen ora ninja, ora cinta. Tagline kata-kata yang sahabat hobi mungkin sering dengar ya. Di depan kita ini adalah Kawasaki Ninja 150 RR tahun 2011 sahabat hobi. Kita akan lihat-lihat saja ya sahabat hobi. Saya tidak akan review detail karena sudah banyak yang review detail motor ini. Tampilan depan dari Kawasaki Ninja 150 RR sahabat hobi. Meskipun bukan motor muda lagi tapi masih terlihat keren sahabat hobi. Kawasaki Ninja 150 RR ini diproduksi pertama kali di Indonesia yaitu tahun 2002. Kemudian di tahun 2006 sampai 2011 motor ini mengalami sedikit perubahan, yaitu menganut prinsip facelift di body strippingnya, dan Kawasaki mengupgrade fitur kips menjadi super kips. Sahabat hobi bisa melihat bagian baik dari spion, lampu rating, sein motor ini ya sahabat hobi, ini masih original bawaan dari Kawasaki. Tampilan kemudi di Ninja 150 RR ini sahabat hobi, ini bagian speedometernya. Bagian setang kanan dan kiri dari motor ini sahabat hobi. Motor Ninja 150 RR ini mempunyai volume silinder 149 cm kubik ya sahabat hobi, dengan maksimum power yaitu 21 kW di RPM 11.000 dan torsi maksimumnya yaitu 20 Nm di RPM 9.000. Untuk kapasitas BBM motor ini adalah 10,8 liter sahabat hobi. Ini bagian joknya sahabat hobi. Jok motor ini ada dua, terpisah ya sahabat hobi. Terus ini bezelnya bukan original bawaan motor ini, tapi ini bezel Ninja RR yang SE. Bagian kaki-kaki motor ini sahabat hobi, suspensi depan masih menggunakan teleskopik. Untuk ban depannya ukuran 90/90 ring 17, sedangkan di bagian belakang bannya ukuran 110/80 ring 17. Untuk sistem pengereman, rem depan cakram twin pot, sedangkan untuk di belakang juga menggunakan rem cakram twin pot sahabat hobi. Ini bisa dilihat. Bagian kick starter motor ini sahabat hobi, ini kick starternya. Footstep kanan dan kiri untuk motor Kawasaki Ninja 150 RR ini. Untuk dimensi motor ini yaitu mempunyai panjang 1930 mm, lebar 720 mm, dan tinggi 1095 mm.
Ini bagian footstep untuk boncenger sahabat topi, atau footstep untuk pembonceng, baik di sisi kanan dan di sisi kiri untuk motor ini sahabat topi. Bagian lengan ayun atau arm motor ini sahabat topi bisa kita lihat. Untuk suspensi belakang sudah menggunakan monosok ya sahabat topi, bisa kita lihat ini. Bagian rantai motor ini sahabat topi, ini untuk pelindung rantainya aftermarket ya sahabat topi, yang warna merah bukan original bawaannya. Knalpot untuk motor ini sahabat topi, ini masih original bawaan dari Kawasaki. Kawasaki Ninja RR dan R 2 tak sudah tidak diproduksi lagi sejak 2015 ya sahabat topi, terkait dengan regulasi emisi gas buangnya. Demikian tadi sedikit bernostalgia dengan Kawasaki Ninja 150 RR. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.